sore itu dihirisi dulu. Kalau sudah di malam makan, jadi besokan tuh tinggal ambil banyunya tadi ya. Di mana yang diambil tuh, di atas itu? Di atasnya tuh yang tangan di pelapah pohon apa buahnya itu nah. Kalau betah. Kira-kira aja lah. Ini kira-kira bang sama ganalnya, amon anunya nggak kayak tempat. Kira-kira aja tadi. Mulai sejak siapa nih Pin rajin nih mula gula? Dari 2013. 2013 lah, mulailah. Sampai sekarang. Kalau lagi kayak pegawai 4 Maret kalau menggula apa mikirkan? Kalau lagi siap-siap menggula aja. Asalnya asal empat pegawai Maret mencari kayu nang urang bemutar bulah dapur harang tuh pang. Asalnya. Kalau lagi dapat ilmu manu bulah gula nih pang dari mana? Belajar-belajar lah. Belajar-belajar aja dari muda tentang di Surabaya juga asalnya tuh kan belajar juga orang tua tuh. Bahan gulanya di mana Mil Panang? Hah, bahannya kah? Nggih. Kan ada di amode di gunung, di atas gunung tuh pang, sampai di gunung. Aren pian kah? Pon aren pian kah? Ampun urang juga. Kita kan mudi apa aja ada modal menukar sama ngaron jurang ngaronnya tuh bisa minggu kan sekali bian urang tuh nah gitu aja. Ini jadi berapa nih jadinya gulanya, berapa puting nih jadinya hari ini? Ini kan per kilo jatuhnya nih lah. Dapatnya bang ini yang 15 kilo dapat tuh 15 kilo nih. Dua hari 15 kilo 2 hari. Jadi dari gulanya kemana memasarkannya nih Penang? Urang beri aneh nih bang, kita di sini sini aja. Ada ke pasar kadang enggak Pak? Ke mana penukarnya? Ada yang datang ke sini? Ada penukarannya tuh. Tetangga nih juga menukarinya, mau bawanya ke pasar. Jadi kita berjual di tangga sini. Ngarannya gula apa? Ranggang lah. Gula ranggang.